Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil Brio ya. Kendalanya AC mobil kurang dingin. Kita telusuri ada penyumbatan. Jadi ini kita blasing, kita ganti receiver dryer dan kondensor kita lepas. Dan mobilnya pun pernah tabrakan ya. Jadi kondensornya peot, kita kasih lurus. Nah, ini udah lurus. Nah, ini tombolnya buat mobil Honda Brio ya. Ini mati. Ini 1, 2, dan 3 ya anginnya. Ini penyetelan dinginnya. Ini sesuai kehendak di kaki dan di mana nih, di muka ya. Ini tombol AC-nya. Ini tombol jendela luar. Kamera endoskopi ya. Kita pasangkan kondenser ya. Coil evaporator telah kita bersihkan. Blowernya juga. Ini telah bersih ya. Awalnya kendalanya sangat kotor. Ini blowernya telah berputar dengan baik. Housing filter kabin kita bedah. Untuk kita pasangkan filter kabin. Sekarang kita coba pasangkan filter kabin setelah kita bedah tadi ya. Ini sisa yang tadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Masih sangkut sedikit. Nah, ini filter kabinnya yang sesuai ukuran mobilio. Nah, ini udah pas. Ini bawaan pabriknya, dia tidak dibedah. Tapi ini bagusnya disarankan ini bedah buat memasukkan filter kabin. Nah, ini bisa kita masukkan dari lubang ini filter kabinnya. Buka plastiknya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam housing ya, atau rumah filter debu. Ini tutupnya kita menggunakan tutup yang punya Honda. Ini agak bagus ya, jadi dia lebih tebal. Nah, ini tutupnya tinggal tekan aja, jadi upnya jangan terbalik supaya ada tutupnya, debunya tidak masuk melalui lubang ini ya, lubang memasukkan filter debunya. Jadi debunya tetap masuk dan tersaring dari lubang atas. Nah, ini debu-debu yang di kaki ini dia akan segera masuk ke dalam melalui saringan debu sehingga epapnya tidak kotor lagi. Honda Brio Satya, AC-nya telah dingin, selangnya telah berembun ya. Dinginnya telah bagus. Mesinnya pun sudah idle up pada saat AC dingin maksimal ya. Untuk dinginnya sekitaran 5,3 derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya turun lagi 4,8 derajat Celcius. Kaca pun telah berembun ya, dan telah bisa menulis Honda.
Kabinnya pun telah dingin maksimal dan telah nyaman ya untuk mobil Honda Brio Satya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.